Dulu ada Pak Camat menjadi sekretaris. Sehingga wakil sekretaris Pak Hendri. Hendri mana ya? Wakil sekretaris SPD itu Pak. Kemudian bendahara Pak Indo SPD dengan wakil bendahara Pak Nabi Mangkuto Marajo dan beberapa seksi kepengurusan. Itu rata-rata lebih kurang 5,8 juta sedekah dan zakat dari keluarga dan kaum muslimin. Jadi boleh aduk bapak-bapak mau bukunya dulu kuisnya Pak. Ada kuis 2 orang untuk laki-laki dan 2 orang untuk produksi yang bisa menjawab pertanyaan secara khusus. Kemudian terakhir kita sebagai pengurus juga sebagai staf ahli bupati dan dalam tim sampai remaja. Kemudian yang tanggal mandi, waktu, minyak lama, para saja pandai, adik ulama, ibu-ibu, juga kandung, seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, adik-adik, semuanya, jamaah terhubung kami di sini, Pak Tamah, Kepitar, Pak Yudi, beserta seluruh jajaran, kemudian saya mengatakan kalau usia yang lain, Pak, yang kita. Kemudian, ya, sama dengan badan pemerintah daerah Kabupaten Sindup mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Pak Pengurus yang sudah berkenan menerima kedatangan kami di sini. Karena ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena saat ini pemerintah daerah mengunjungi 40 masjid, artinya ada 40 negari yang tergabung di dalam 20 tim. Masalah satu timnya adalah kami yang berkunjung ke Masjid Al-Ikhlas. Nah, beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama sekali tentu ingin memperkuat mempererat tali silaturahmi kita sesama anak negari, sesama warga Kabupaten Sindup, wabil khusus sekarang sesama jemaah kita yang hadir pada malam hari ini. Karena inilah yang merupakan kekuatan bagi kita, Bapak Ibu semuanya. Dengan silaturahmi kita terbang dengan baik, dengan merasa kebersamaan kita, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang ingin kita bangun di Kabupaten Sindup ini, berjalan dengan baik. Dan kita berharap dengan kebersamaan ini, ada keberkahan di negara kita ini, sehingga kita terjauh dari bencana dan mara bahaya. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita di Sumatera Barat, seminggu belakangan ini luar biasa bencana alam. Tapi alhamdulillah kita di Kabupaten Sindup tidak separah di tempat-tempat dari Kabupaten tetangga. Yang terparah itu adalah Kabupaten Sindup Selatan. Nah, bersama kita, sesama, kita juga sudah kirim bantuan ke sana. Dan berdasarkan catatan terakhir yang kami ikuti, itu korban meninggal di Pesisir Selatan itu sebanyak 30 orang. Dan malah ada 7 orang lagi yang belum ketemu dari daftar yang dimaklum ketemu. Begitu bencana di daerah kita, daerah kabupaten kita. Nah, apalagi sekarang kerajutan mengikuti yang terparah juga sekarang di Kabupaten Demak di Jawa Tengah. Luar biasa banjirnya, sampai atas rumah terendam semuanya. Sawah itu sudah seperti lautan. Nah, inilah yang kita ingin jaga. Dengan kebersamaan ini, apalagi kita bulan Ramadan, ada keberkahan bagi negara kita terjauh dari segala mara bahaya dan malam bencana. Senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tentu bukan kita maksimalkan, makanya kita berkoordinasi dinas kesehatan, dinas sosial, Pak Wali Negari, masyarakat kita yang butuh layanan kesehatan, yang memang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, tidak punya BPJS, komunikasi dengan dinas sosial. Jangan nanti hanya ketiadaan biaya, masyarakat kita tidak dilayani. Malam ini juga yang sengaja kita hadirkan juga kepala puskesmas. Mana dokter?
kalau jurawatan tak ada biaya, jangan ditanya surat penyurat dan lain-lain dulu. Kalau dulu, jadi kan layanan dulu. Nanti kalau memang harus memang dia membayar tidak sanggup, kita dirujuk ke rumah sakit, pamannya berikan layanan terbaik. Kalau harus membayar nanti tidak bisa belajar PPD, makanya Basnas bisa membantu juga. Maka kita sering berkolaborasi dan membantu dengan Basnas. Nah ini yang menjadi harap, layanan pendidikan, layanan kesehatan, ini layanan kita yang tidak dapat kita, tidak ada tawar-menawar bagi kita untuk masyarakat kita dapat layanan. Bagaimana supaya kita tak tergantung kepada dunia dan benar-benar cinta kepada Allah? Yang kedua dikatakan oleh Nabi, kalau ingin kita dicintai manusia, jangan berharap apa yang ada pada manusia. Apa benar maksudnya? Bapak dan ibu sekalian, manusia ini makin kita tuntut, makin kita kejar, makin kita bergantung, makin sering kita minta, makin tak syukur ya Pak. Ya Pak. Sekali minta nyagia, dua kali datang lay jual tapi tak kawin dengan yang sekedar, tiga kali datang jelek bantuan aja dengan berapa sudah ambil berapa. Nah lain banyak lagi. Maka kalau kita ingin menjaga hubungan baik, lebih baik memberi daripada meminta. Lebih baik tempat bergantung daripada bergantung. Bersandar kepada dunia, bersandar kepada manusia, menyebabkan murka Allah dan menyebabkan benci manusia. Kenapa? Karena pasti jauh dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas